Podcast, jumpa lagi dengan saya Agus Patrio. Mohon maaf sekali sudah dari sekian minggu tidak pernah update untuk YouTube. Oke. Okay. Jadi kali ini aku akan explore lagi tentang perkampungan Brunei lagi ya. Ikuti dari vlog saya untuk mengeksplor dari kampung atau desa Brunei Darussalam. Ini suasana di perkampungan Kiulap yang tidak jauh daripada masjid terbesar, yaitu Masjid Jami Asri ini guys. Nah itu sebelah kanan merupakan daripada Masjid Jami Asri, tapi saya tidak masuk ke Masjid Jami Asrinya, melainkan masuk ke perkampungannya nih guys. Nah ini jalan Kiulap, kampung Kiulap, saya akan masuk ke kiri. Terdapat juga yaitu apartemen guys. Nah ini apartemennya sangat tinggi-tinggi ya. Ini apartemennya baru ini guys. Nah ini merupakan apartemen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 unit ya, 5 unit apartemen. Nah ini apartemen yang berada di perkampungan Brunei, yaitu tepatnya di kampung Kiulap. Nah dan sekilas kita lihat dari suasana perkampungan di sini, rumahnya agak jauh dari jalan ya. Rumahnya agak jauhan dari jalannya, jalan raya, bukan jalan raya, ini melainkan jalan kampung juga. Nah ini aku akan masuk ke simpang, meskipun ini di kampung, di sini juga terdapat simpang. Nah ini ada Embassy of Japan, saya ajak masuk itu Embassy of Japan. Saya masuk ke kampung sini ya guys, kita lihat, kita cek bersama-sama seperti apa dari suasana di sini. Lagi musim mangga guys, itu mangganya bergelantungan. Nah itu, nah ini mangga ini guys. Kita masuk ke sini. Oh kayaknya ini, kayaknya mentok nih guys. Saya belum pernah masuk juga ya. Ini kalau lurus nggak tahu. Coba saja. Ini masuk ke sana, nanti masuk ke sana juga. Ini kita straight saja dulu. Meskipun ini perkampungan, kelihatan bersih dari suasana kampungnya ini guys. Nah ini merupakan daripada perkampungan, kampung di tepatnya kampung Kiulap ya. Sanctuary. Wah, rupanya di sini rumahnya bagus-bagus ya guys. Wah, baru saya melihat kali ini nih guys. Wah, ternyata ini di kampung nih rumahnya cantik-cantik nih guys. Wah, gila. Rumahnya super-super cantik ini guys. Ingat jangan buang sampah di sini, tuh tulisannya itu guys. Tuh jangan buang sampah di sini. Nah ini di sini kamera semua ini guys. Ini tepatnya nih di kampung Kiulap ya. Tapi masya Allah rumahnya ini. Tadi kita lihat kan, ini kita masuk kampung kan. Tapi di dalam nih rumahnya kayak gini nih. Wah mewah sekali nih guys. Ini dari 21 rumah ini kayaknya nih. Ini ada nomornya semua ini guys. Lanjut untuk perjalanan kali ini mengeksplor dari kampung Kiulap. Oke, nah selesai kita keluar dari kampung yang dimana di dalamnya nih terdapat dari rumah-rumah cantik dan mewah. Kita keluar dari di sini. Nah dari jalan ini kayaknya rumput belum dipotong. Nah dan di sini juga ada rumahnya, meskipun di kampung ya bisa kelihatan rumahnya besar-besar ya. Ya bu, oke kita masuk ke simpang sebelahnya. Nah, kita masuk simpang sebelahnya ya, ada plus ada minusnya lah guys ya. Dari kampung di sini ada plus ada minusnya. Kita telusuri terus, kita masuk ke dalam. Plus minusnya teman-teman sendiri yang menilai ya. Plus minusnya seperti apa? Saya tidak mau mengungkapkan di sini ya.
setiap negara, setiap kota itu ada plus ada minusnya juga. Oh, ternyata di dalam sini ada company ya guys ya, company-nya. Ternyata di dalam ada company atau serikat. Dan mobil di sini juga berjejer sekali ya guys. Lagi musim mangga ini guys ya, mangganya bergelantungan di depan ini. Oke, kayaknya ini mentok, kita naik, kita ke belakang. Kita keluar saja dari kawasan sini. Di sana itu ada hotel itu guys. Kita masuk ke simpangnya hotel itu ya. Kita cari di mana itu hotelnya itu ya. Kita ke belakang dulu. Nah, ini seperti ini suasana rumah. Model-model rumah dan suasananya di perkampungan kayak gini nih guys. Model-model rumah kayak gini ya. Di Brunei itu masih banyak tanah kosong guys. Tanahnya masih banyak yang kosong kayak gitu. Meskipun ya karena di Brunei itu terus terang masih tahap pembangunan ya. Banyak sekali pembangunan-pembangunan di Brunei itu ya. Mungkin kita tunggu 3 tahun, 5 tahun kemudian pasti banyak. Sudah penuh rumah-rumahnya itu guys. Oke, kita keluar daripada simpang atau gang ya. Istilahnya kalau di tempat kita tuh gang. Kita keluar daripada gang. Nah, ini jalan utama kampung. Kita jalan utama kampung tuh ada gang atau simpang guys. Ini kita masuk lagi ke simpang sebelahnya. Nah, jadi seperti ini suasana-suasana rumah di atau kampung di negara Brunei ya guys ya. Dan kita lihat meskipun di kampung dari segi kebersihan ya bisa dibilang ada plus ada minusnya juga ya. Seperti tadi yang saya bilang, setiap negara atau kampung di negaranya orang itu ada plus ada minusnya. Nah, kita masuk ke sini. Oh, ternyata di sini ada Residence 118, guys. Itu tadi ya, itu namanya Residence 118 yang kelihatan tadi ya, apartemen juga ya. Nah, kita masuk di sini. Kita lihat dari sini, ini dari segi perkampungannya di sini. Oh, taunya di sana ini guys, masuk residennya di sana ya. Oh, di sini juga mewah-mewah nih guys ya, bisa dibilang mewah ya rumahnya ini guys. Nah gitu. Untuk penilaiannya tentang kampung di sini, teman-teman yang menilai sendiri ya. Saya tidak mau berpendapat tentang suasana di sini, nanti jadinya beda ya. Ya, teman-teman sendiri yang menilai ya tentang perkampungan di negara Brunei itu. Di sini sudah kelihatan, di sini paling perkampungan di paling dalam ya, istilahnya ini di perkampungan paling dalam ya. Di sini kelihatan sekali mobilnya juga, meskipun rumahnya sederhana papan, mobilnya berjejer kayak gini. Ini rumah papan, ini kayaknya rumah-rumah sewa ya guys ya. Rumah-rumah sewa, rumah-rumah papan dari kayu. Tapi ya transportasi di Brunei itu kebanyakan pakai mobil ya guys ya. Jadi kelihatan sekali mobil tuh berjejer kayak gini. Ini transportasi menggunakan mobil, kebanyakan di sini pakai mobil ya guys. Meskipun rumahnya papan-papan kayak gini, mobil berjejer kayak gini. Lihat ya, rumah sederhana, banglow. Dan ada yang rumah papan juga, tapi mobil berjejer kayak gini. Nah, ini kebanyakan di sini kayaknya rumah sewa ya guys. Dan mobilnya pun luar biasa, sangat berjejer di sini juga. Nah, seperti inilah keunikan daripada kampung Brunei. Gimana, kita mau muter ataupun balik? Kayaknya ini balik ya guys ya. Kayak ini buntu itu terakhir, rumah terakhir tuh kayaknya di sana. Kita balik saja. Balik saja. Next kita amati sebentar ya tentang suasana rumah di sini atau kampung di sini. Sekaligus kita lihat koleksi mobil-mobilnya ini guys. Nah, dan untuk tanaman sendiri kayak di kampung kita ya Indonesia ya, banyak mangga, kelapa, dan ini kereta pun banyak di sini nih. Wah, mau cari rongsokan banyak di sini guys. Model-model rumah ini rumah papan, tapi mobilnya berjejer. Nah, kayak gitu, mobilnya pun bagus-bagus ya. Meskipun rumahnya rumah papan.
walaupun ini rumah-rumahnya papan, tapi mobilnya pun juga berjejer depan ini. Buahnya pun buah mangga banyak depan. Mobilnya pun juga cantik-cantik. Rumahnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak ya guys. Suasana kondisi kampung di negara Brunei, yaitu tepatnya di Kampung Kiulap ya guys. Next, kita lanjut ke kampung sebelahnya atau simpang sebelahnya guys. Suasananya ya kayak gini nih, karena ini saya baru bisa dibilang pertama juga masuk ke kampung sini ya guys ya. Dan di sini tuh meskipun kampung di atau desa ya, kalau di Indonesia namanya desa, tapi kalau di sini tuh kalau desa ya perkampungan ya. Meskipun di perkampungan tuh banyak gang-gang atau simpang-simpang gitu ya. Nah, kita sambil balik kita amati lagi ya guys ya, kayak gini. Sayang sekali ini sinarnya terlalu kuat. Terlalu kuat sinarnya ya guys ya. Ini masuk ke mana tadi? Nah, itu apartemen ya. Residence 118. Residence 118. Nah, kayak gini. Kita next, kita masuk ke simpang sebelahnya ya guys ya. Kita masuk ke sini, ke kanan saja. Coba kita masuk ke kanan. Ke kanan ini buntu enggak ya? Mudah-mudahan enggak buntu ya. Mudah-mudahan enggak buntu ya. Bisa bisa masuk dari sini ya mungkin ya. Oh, kayaknya bisa ini. Nah, inilah. Meskipun di kampung tetapi terdapat juga hotel ataupun apartemen kayak gitu ya. Nah, seperti ini suasananya di buntu. Oh, buntu ya. Oh, tapi boleh masuk kayaknya. Mentok lah, kita sambil ke dalam sajalah, mentok kita lihat dari segi sisinya apartemen ini guys ya. Nah, inilah apartemen yang berada di kampung ya guys. Nah, itu menjulang tinggi apartemen atau hotel. Di sini hotel plus apartemen ya. Ini sudah kita mentok di sini ya guys ya. Kita sudah mentok di sini dan rupanya di sini banyak sekali mobil rumah sewa ya nih guys ya. Nah, ini. Ini kita sampai di apartemen Residence 118 atau 188 ya tadi ya. Lupa ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Kita mentok dan di sini mentok pun mobilnya pun juga banyak nih guys. Ini mobil-mobil enggak tahu nih mobil-mobil orang-orang sewa atau pengunjung dari hotel ini enggak tahu ya. Yang jelas ini kayaknya yang sewa di sini nih, di rumah ini ya guys. Mobil-mobil yang sewa di rumah sini kayaknya. Nah, ini merupakan Residence 118 yang berada di Kampung Kiulap guys. Ini menjulang tinggi. Ini merupakan hotel dan apartemen. Oke, kita balik next ke kampung sebelahnya juga. Nah, ini. Kita balik ya guys ya. Kita keluar daripada gang atau simpang. Oke guys, jadi seperti itu dari suasana kampung yang berada di Kampung Kiulap, khususnya yaitu di negara Brunei Darussalam. Dan saya ajak teman-teman untuk mengeksplor di kampung-kampung selanjutnya di negara Brunei ya. Itu merupakan daripada sekilas gambaran daripada Kampung Kiulap yang tidak jauh daripada pusatnya bandar Brunei juga ya. Ya, mungkin ke pusatnya bandar kurang lebih 5 kiloan ya. Nah, jadi vlog aku kali ini cukup dari sini dulu ya guys ya.